dan lokasinya di Jalan Cemara. Dan nanti tanggal 4 Desember ini kita akan mensyukuri 24 tahun berdirinya Cemara 6 Gallery. Jadi pada waktu didirikannya galeri oleh Ibu Tuti, Ibu Tuti berusia 60 tahun. Jadi bisa terbayang 24 tahun yang lalu sudah berdiri Cemara 6 Gallery. Kemudian pada tanggal 16 April 2014 lalu, Cemara 6 Gallery ditambah dengan kata museum. Karena koleksi-koleksi Bu Tuti masih tetap ada di Jalan Cemara, di kediaman Ibu Tuti. Karena itu kita memberi nama Cemara 6 Gallery Museum. Tetapi pada hari ini Cemara 6 Gallery tetap ada, tetapi museumnya menjadi nama Bu Tuti, yaitu Museum Tuti Herati. Dan museum Tuti Herati ini sudah dibicarakan ketika Ibu Tuti dirawat 7 bulan yang lalu di Rumah Sakit Horen di Belanda. Ada dua keinginan Bu Tuti pada waktu itu, yaitu ingin menghadirkan 4 komponis pada hari ulang tahunnya, yaitu pada hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Jakarta Chamber Orchestra. Jadi 4 komponis ingin dihadirkan oleh Ibu Tuti, itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibu Tuti ingin nama museum diganti oleh nama Ibu Tuti Herati. Sebetulnya ide untuk menggunakan nama Tuti Herati Museum sudah beberapa tahun yang lalu diusulkan oleh anak-anak. Tapi Ibu bilang,